Suasana keseruan dan kemeriahan event Wayang Jogja Night Carnival ke-7 yang digelar di Tugu Palputih, Yogyakarta pada Jumat malam hingga tengah malam mengambil tema Loka Nanta Arjuna Anugraha. Sebanyak 500 seniman perwakilan dari 14 kecamatan di kota Yogyakarta menyuguhkan atraksi kesenian tokoh pewayangan dengan kreativitas serta kearifan lokal yang khas. Berbagai atraksi kesenian bertema tokoh pewayangan ini ditampilkan dalam konsep street art. Para peserta beradu keahlian dalam koreografi, kostum, dan properti sesuai dengan tema wayang yang diangkat. Mulai dari para tokoh dewa hingga kesatria, kostum warna-warni dan iringan gamelan pun menambah semarak karnaval wayang yang kini menjadi daya tarik wisatawan sekaligus ikon wisata kota Yogyakarta. Wayang Jogja Night Carnival sekaligus menandai puncak perayaan HUT ke-266 Kota Yogyakarta yang dipusatkan di kawasan Tugu, Kota Jogja. Peringati hari ulang tahun ke-266 Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan Wayang Jogja Night Carnival yang ke-7 malam ini menjadikan puncak acara, di mana merupakan wujud ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jogja, Satpol PP, Sukarela, keluarga tertib, rapi dan aman. Sementara itu sebelumnya rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-266 Kota Yogyakarta telah dilangsungkan sejak bulan September lalu. Untuk tema HUT Kota Jogja kali ini adalah Sulih Pulih Luih, yang artinya segenap warga Kota Yogyakarta telah berhasil melalui masa pandemi dan saatnya bergotong royong memulihkan kembali sendi kehidupan masyarakat.